Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Bro, para coki langsung meluncur ke lokasi ini. Tuh, ini lokasi spot kita di sebelah pohon sawit itu. Ini di pinggir jalan setapak, Mas Bro ya. Lokasinya. Nah, ini spot dulu andalan kita nih, Mas Bro. Di sini dulu babon-babon, monster-monster, tapi karena sudah lama dan banyak dikeroyok sama pemancing-pemancing lain dan tukang setrum saat dikering, sehingga belutnya hampir habis. Kita udah lama kita coba lagi di spot ini, Mas Bro. Ngapa lo? Jelas dikeroyok karena masyarakat. Ini soalnya spotnya mudah sekali ditemukan pemancing, Mas Bro, di pinggir jalan. Jadi kalau kita mancing dapat besar-besar tuh banyak orang lewat tahu gitu, Mas Bro. Makanya sering dipancing sama anak-anak, sama orang tua juga banyak sekali. Ini karena udah lama, kita coba aja, Mas Bro. Spot pertama kita coba di sini. Nih lokasinya ya, spot kolam ikan lele dan kolam ikan patin di sini bisa, Mas Bro. Oke lah, langsung gas ya, Mas Bro. Kalau sudah dapat sambaran baru lanjut. Oke, Mas Bro. Ini joki ferry ini dapat sambaran katanya. Oh, dari sebelah sini kita lihat ya. Nah, ini dia lubangnya, Mas Bro. Tampak besar sekali ya lubangnya, tapi nggak tahu isinya nih. Ini mana ya, alat mana? Isi ora? Isi dan perok ini dan asli seikat 1, 2, 3 orang narik nih dan oke. Seikat toh. Yakin nih, aku yakin nih dan aku nak orang kena ya wes. Wah, macam. ngageti bro. Darah aku iwak loh dan. Apa? Darah aku iwak. Walah tipe nol takut dia kelek tau. Ya Allah wong. Batin kau ya iwak. Kotik. Dilek loh dan. Dilek ya. Ya ampun Mas Bro, ukuran XL belut segini ditelen ayo an. Kita selamatkan dulu kita ini. Oke Mas Bro. Ya karena perutnya kecil, kita rilis saja Mas Bro ya. Kita masukkan dalam lubang lagi. Masukkan dalam lubang lagi aja biar terselamatkan dia. Biar jadi besar lagi aja Mas Bro. Ini kolam pan patin. Nah, okelah masuk dalam lubang. Langsung lanjut ya Mas Bro. Oke, masih bersama joki topan Mas Bro menggunakan umpan kodok. Ini serepnya. Ini yang umpan udah terpasang dan kita langsung masukkan ke dalam lubang. Kita cempeng dikit biar terlebih terlihat. Ayo. Woi. Sup langsung Mas Bro ya. Langsung. Woi. Pokoknya kalau saya nggol bacok soki topan enggak pakai lama cet. Woi. Gerak cepat konen. Woi. Biar belinya sehat belum ditelan gitu Mas Bro, tujuannya bisa biar dipelihara. Woi ya, ataupun dijual. Ayo, ini kok kayak perlawanannya agak lumayan ini. Wih. Mulai mendongol. Wah, lumayan. Babon kuning rai Mas Bro. Wajar lo narik masa ngenyut-ngenyut lagi. Beh nempuntuan Mas Bro rai lubang ya Mas Bro ya. Ya ini babon kuning. Kayak sikol bacok masih cespleng lah ini. Asli. Cep. Gret. Nah, langsung nyantol. Aduh. Sik, kita mau cek nyantolnya di posisi mana Mas Bro ya. Wah, dagu bawah Mas Bro, tembus. Sereng gitu tembus sih, dongol Mas Bro ya. Pastinya sehat belutnya ini Mas Bro. Kalau simpel baca. Hoi. Wah, langsung ngaipat ke aku nak anu sih, Pat. Oke. Joki Perry langsung dapat sambaran katanya Mas Bro. Nanti wong iki. Diselokan. Wih. Oke, ini dia joki VRI Mas Bro. Di selokannya deh, Man. Ini selokan. Katanya dapat sambaran lagi Mas Bro. Oh, iya. Masih tarik terus ini, masuk terus, belum mau berhenti. Spriet, langsung sikat. Kok enteng. Ayo. Kok kayak nimbung ini malahan. Nimbung. Jangan tupinan gue. Ih, kita. Nah, ini lupa lah. Sebenarnya lubangnya bekas odol-odolan orang dah ini. Besar sekali soalnya. Apakah cukup lumayan Mas Bro belutnya? Masih. Yuk. Terus.
Duk kiri dan kau ini agak nyangkut. Hmm? Aja terukuk kau nih malahan. Piye iki? Kayaknya ada sangkutannya nih mas bro. Kok gak mau keluar? Tunggu pot. Itu ya. Nah, kan ada sangkutannya. Seperti apa ini mas bro? Sosok belut yang satu ini. Wah lumayan juga mas bro. Super kuning. Duh, awas ciper-ciper dan. Wih, double strike Rono dan. Rono dan. Gabung ke karo tani topan dan. Wow, wow. Bling, 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 bling. Di selokannya ternyata juga babon mas bro ya, kuning nih. Nah ini mas bro, double strike antara joki ferry dan joki topan lagi-lagi mas bro ya, seperti video yang kemarin. Wah, ini batiknya beda min. Hah? Oh ya, tapi motifnya berbeda mas bro. Ini delok ya pot, nah awak ini. Ini penjajah joki topannya kayak gini mas bro, lebih besar ukurannya. Nah ini joki ferry ini yang didapat ke bintik-bintik ini, bintik-bintik hitam tapi sama-sama kuning lah, dan spotnya juga berbeda, punya joki topan di kolam dan joki ferry di selokannya mas bro. Oke lah, langsung lanjut ya, double strike dari joki topan dan joki ferry. Walut sekuat mantap. Oke mas bro, kembali ke joki ferry ini, habis membuka lubang tadi ya, ini lubangnya, kita harus berjalan pelan-pelan seindahanku. Ini coba kita cek mas bro, ini dia lubangnya nih, dan yang katanya ada pergerakan, coba kita lihat berapa mas bro. Nah nih airnya mulai naik ini, tapi lembut sekali dan gue ya. Gue langsung kasar malah gelobakan iwak ya. Wih ya, geduk ini gue. Wih, kata mau per kerjaan per. Wih, langsung mengering itu. Nah ini pasti momen yang tepat mas bro. Oh langsung tondan gue. Oke mas bro, strike joki ferry ini seberapa? Strike yang kedua ini. Woi, iya iki. Lubang ini sempit ya mau. Apa ya? Lubang perawan berarti kita nih ya. Orang tuh dodol-dodol uang ya. Urung, aku nemu. Wah nih, kayaknya mulai keluar ini. Wow, nah, itu wow. Foto ukurannya kayak mau dan. Uncal ke. Lah iku kuwi pasti sering cangkem welut tok iso sering pasti kendi lho. Wow, lubang anyar. Asli mas bro, setrek kedua jari joki ferry mas bro. Wih. Beda dan agak kering. Mumpet sering disetrumi kene lek ya. Bekas kaya lurik-lurik ngono iki. Mulutnya panuwun bro. Abu lho. Iki lho tok nek bekas besatan ngono ya, setrum. Heeh. Mas bro, lumayan ini. Oke. Bekas setrum tenan kok tadi. Potare panuwun. Masa mulutnya sopan mana ini? Mulutnya pucat ini meriang nih. Gasa udan meriang lah ya. Wih, sehat lagi nih mas bro nih. Kena dagu bawah. Wah, mantap kan. Kail senggol bacok dari joki ferry mas bro. Yang mau pesan silakan cek nomor yang ada di bawah ini mas bro ya. Atau silakan cek yang ada di deskripsi. Ada di Shopee juga mas bro. Geledek nih dan. Iya, kerasannya. Kerasa lo tenggelukan ya nih. Apa ya? Ya mau ini geledek nih. Kayak kartu lo berarti. Orang ya. Geledek kan. Kartu lo ngini mancingnya. Yang tersane ngini kartu lo. Wes kucah. Macam panas-panas sih dan ada orang ento dan semakin panas. Kartu lo gak ento tuh, meneng aja kan. Lembur ini topan deh mau gini. Meneng atau itu mutah deh. Ini itu yang geliang nyerem pupung di juru kolam. Oke lanjut. Walut sekuat. Mantap. Ini dia mas bro, di balik sawit-sawit ini ada Lord Kartolo ini. Untuk senar ya rentek. Wow, senarnya mau habis mas bro nih, masuk dalam lubang semua. Nanti lo ada geraknya. Mandek, sikat. Naik ralo. Sikat teram. Nyangkut. Nyangkut lah. Lagi dan lagi mas bro. Nyangkut. Seperti biasa menyangkut punya Lord Kartolo. Ini terpaksa pakai umpan pancing yang kedua. Senggol miring. Cili ya kodoknya lo. Semua api. Set lo ya. Cek set plus ya. Oke, coba kita cek lagi mas bro. Ini senar yang kedua ini.
pulau gitu loh. Seru ini loh. Duh, seru tenan nih nontonnya. Woi. Oke, Mas Bro. Di sana joki topan itu dapat sambaran katanya. Aduh duh. Menek kartu lur keneng. Sah, ini lubang dalam air, Mas. Susah kali. Kok ini gede apa ya? Calo-calo-calo-calo ae. Dipangani gelas orang anu lho. Cilik ya. Ya mbuh. Mangane piye? Jare dia tak geledak kalau ngomong. Tapi ada cekak selarak-selarak ae. Wah, dimakan itu lagi, Bot. Heeh. Nak ben Mas. Aduh. Lah lepas tadi Mas Bro, kecil. Kita lari ke Lord Kartolo lagi lah. Wah, mubeng-mubeng. Yellow. Langsung di strike. Waduh, malah katanya langsung kena Mas Bro ini. Soalnya tadi lepas beberapa kali. Langsung disikat tuh ya, kan. Nah, ini Mas Bro, udah ditarik sama Lord Kartolo Mas Bro. Ya Allah, kok untul. Lah tak strike kok bisa, nak. Ini kok maju ya? Maju piye lo? Anu. Ya gerak kowe karena nabrak welut. Buat kejamret lo. Ya ora ya kan. Ki opo iki? Ayo timbal dane. Oke Mas Bro. Ini tadi ada pergerakan belut yang dipancing Lord Kartolo. Tapi karena gak mau makan ini sama joki topan mau dijambret Mas Bro. Kartolo gak bisa mengatasi tadi. Kalau susah masuk lubang Mas Bro, dikasih rumput. Kasih rumput ini ya. Tujuannya biar mudah memasukkan ke dalam lubang Mas Bro. Dijembeng sudah Mas. Oke, kita masukkan secara perlahan-lahan aja. Kayak mancing sidat Mas. Enggak, rong ini ngepres anu ngepet rong ngepeng ini berarti polonjong pancing mah dilatih jambret lah. Oke Mas Bro, ini kita coba mas, pakai ya. Kail 2 yang setelahnya kail joki peri ini daripada soalnya menganggur posisinya susah Mas. Oke Mas Bro, ini kita tunggu terlebih dahulu ya, nanti kalau sudah ada pergerakan di senarnya, gerak-gerak, tanda belut sudah mau nongol, baru kita sikat. Di belakang kita ada supporter yang masih setia menunggu. Orang kena tinggal jejek sin jamret. Semangatnya dipijeti piye lho topane caca. Ini udah usaha lho, boyoke keserang gila melengkung ngene iki. Latu-latune obah wae, Bro. Nunggu lho suwi. Mas Bro, ada pergerakan ya. Dongol pot gimana ya, Pak? Kayak dongol. Oke, Mas Bro, udah gerak-gerak ini. Enggak apa-apa iki. Yuk. Sikat. Bismillahirrahmanirrahim. Him, nang. Nang, wis Mas Bro. Iya. Apa iki, ya? Wih, nang. Aduh, iya. Bongkar kita. Rasa metu nanti jambret. Terus, Min. Bongkar, oke Mas Bro, ini terpaksa kita bongkar ya. Soalnya kalau dijambret itu enggak mau keluar cacing kan. Ngedi aku. Gantian tangan yang melebune siji-siji. Oke Mas Bro, jangan sampai lolos. Kail 2 nyangkut semua apa, Pot? Nyangkut semua. Sik kok menang sih, Toy. Asli pelut toh? Asli pelut. Pelut. Malang. Ucul-ucul sih, Toy. Sik aja. Kena awak air rasa gua. Awak air bar. Oh, nyempet. Gue saiki tadi lubang nyambi gitu buka ini ki. Malang bar. Aduh piye? Pulute kena malang. Kayak nih. Iya, rawe. Pior, pior, pior semet, Pak. Walik tapi nutupi pendengkluk.
Nah, ini kan orang ketutupan, ketutupan topinmu lho. Wih. Aduh, apa tren lah. Tuh, ban cepet rebok nih, San. Iya, iki, Pat. Ban tancepkin aja apa, Ban? Hah? Tancepkin aja. Hah? Tancepkin aja sitok nih. Kesin, kok ini nyekel, nyekel lu disa tuh. Bisa sih. Ditem. Wih, waduh, bocah. Waduh, masuk terus ki, Mas Bro. Sabar Mas Bro ya, sabar Mas Bro. Sabar menunggu ini. Jabretan ini biasanya memang kalau kena badan malang melintang dia Mas Bro. Aduh. Aduh, malah melebu terus sih. Setarkan dua. Oke, ini kita tunggu sampai agak lemes dulu belutnya Mas Bro ya. Biar mudah keluar. Metu. Tunggu, tunggu. Weh, keluar Mas Bro akhirnya. Alhamdulillah, enggak sia-sia Mas Bro. Cekal, Ber. Aduh, aduh, atuh, atuh, atuh. Oke, Mas Bro, meski lubangnya jadi lubang nyambik, yang penting belutnya kena. Piye, jer. Weh. Iki gelem sowek te jor kowe. Weh, nancep lo tenanan eram. Iki. Aman tenan, weh. Asli Mas Bro, asli jambretan dari Joki Topan membuahkan hasil, Mas Bro. Kena juga belutnya, Mas Bro. Nih, kena di perut ya, Mama ya. Memang kalau kena di sini berat sekali ya, soalnya kan kalau ditarik melintang kayak gini, nekuk ini Mas Bro, makanya harus dibongkar, nggak bisa keluar. Alhamdulillah, ini kenanya, nih pakai kail model gerandong punya Joki Topan ini Mas Bro, akhirnya tereksekusi. Oke lah, langsung lanjut ya Pak. Oke. Mulut kuat. Mantap. Atap. Oke Mas Bro. Ini setelah kita menjambret tadi, Joki Topan ya yang berhasil menjambret, kita mau pindah di spot selanjutnya. Pindah, ngelih bro, ngelih gorengan bro. Ngelih gorengan sih ini, cuaca semakin panas Mas Bro. Ini kita tadi berangkat pagi memang ya. Tuh, kita yang bojo urung masak wis dioprak-oprak bro, bro. Wah. Jam 09.00 bojone urung masak iki piye. Oke, okay, ini kita pindah spot yang kedua, tapi kita mau makan gorengan dulu Mas Bro. Tapi isinya tahu gunting kabeh, hah? Panas. Yo, tempe goreng kok mungkin jane tak gorengane tak gowo. Apa ya? Tak borong wis tak gorengane. Lah wong sisan ora, lah ngono kuwi malah bibike iki. Masa iya? Heeh, ayu Endan. Masa iya? Lah kowe ora melok salah ya. Takon kartu lho lho ya to lho. Bojomu bojoku seso bojomu tak silie. Oke Mas Bro, ini makan gorengan terlebih dahulu, tahu gunting. Yang masih hangat. Ora yo. Guys, status e. Oke, kita lanjut makan dulu. Setelah itu baru kita gas mancing Mas. Oke, Mas Bro, setelah kenyang makan gorengan, kita lanjut gas Mas Bro di spot kolam ikan lele lagi. Oke, langsung lanjut Mas Bro. Ini lokasinya. Kalau udah dapat pergerakan belut atau samberan baru kita lanjut ya. Oke Mas Bro, ini di sini Joki Topan dan Joki Peri, dan di sini The Lord Kartolo ya sudah mendapatkan sambaran akhirnya dari tadi Mas Bro, dia belum dapat sambaran. Bro, bro masak nih bro ya. Mm-mm. Nah sekarang saatnya loh. Dicolong di bro. Hmm? Oh dicolong. Ici. Seikat Bismillahirrahmanirrahim lo. Iyuh langsung aja Mas Bro. Seperti apa sosok penampakan belut yang didapat oleh Lord Kartolo? Sepertinya kecil Mas Bro, soalnya selarak-selarak. Api apakah besar? Wah, cukup kuning dan menggiurkan. Nah, di spot yang kedua Lord Kartolo Mas Bro. Aku apa? Lakini lho. Sorry bro. Waduh, tak golek orang bro. Golek orang yang ngarepe peri ya, padune rek mameri peri ya. Sombongnya itu. Waduh, nek wetenge jembling ki, weh. Semangat bro. Oh ya tadi Kartolo belum sarapan ya, tadi nggak dapat alasannya lemes Mas Bro. Setelah makan gorengan. Wis lemes kodok elek ya anu tuh. Dadi angel ya. Angel Bro. Ya ini Mas Bro, akhirnya dapat super kuning Mas Bro ya. Ngadah pakan iwak ya ngono. Heeh, jimuk toh. Pinter ya Ram. Spot pertama ini Mas Bro yang didapat oleh Lord Kartolo pertama kali. Oke lah, langsung lanjut. Walut kuat. Mantap. Oke tahu. Oke. Oke Mas Bro. Ini Lord Kartolo tadi menjindal Mas Bro. Dia barusan dapat belut nih, masih dipegang belut yang satunya. Ini udah dapat sambaran lagi Mas Bro di sini. Wih, marem ya Endan. Ento-ento aja gitu dunia ini. Bajelo. Urung. Nah, mandek ini. Wis. Set.
Ngosek sabar dirasa. Nah, iki. Woi, langsung Mas Bro setrek water cutter Mas e kaya biasane. Panggah kewelen. Panggah redek. Ayo, Bos. Wah, mulutmu gak enak, Bos. Ayo. Woi. Woi. Pokoknya gede lho lawanane. Gede lho, bubble monster ya lho. Piye meneng iki, Mas Bro? Ojo ora. Ora. Nuh, senduk ngono iki. Ayo, lho, ayo lho. Ojo kesuwen, akeh ucul kesuwen iki. Ayo, ayo, wah, supporter ya, ayo dan semangatnya kartu lo dan kocak iyo nyiper dan ayo, ayo. Wah, ini supporter ya, Mas Bro, gantian dari joki topan semangati sekarang kartu lo, Mas Bro. Ayo, spot keduanya kayaknya lebih gacor kartu lo ini, Mas Bro. Untuk sementara. Ramet tuh ini ya. Nah, ya Allah. Nah, ya Allah. Rasane kok kaya ngene. Aja kesuwen. Gedhe kayane lho. Gedhe ra? Gedhe ra. Hah? Seting tangane lho, Don. Makan ini lho kaya ngono. Mas Bro melasine Lord Kartolo nak ucule ngene langsung lemes, getun. Masing maune warek malah ngelih meneh. Kuserahkan semuanya urusan ke Pati Tuhan. Kesuwen. Asik gara-gara kesuwen ya ngono kuwi. Wes mbuh Mas Bro. Oke lah, saya tunggu dulu nanti kalau sudah dimakan baru kita lanjut Mas Bro. Kayaknya susah ini loh. Walau sekuat, mantap. Oke Mas Bro, karena hari sudah siang, tadi kita berangkat pagi-pagi Mas Bro ya. Ini siang panas sekali, kita mau istirahat dulu Mas Bro. Bojoku ya wis ngenteni Bro. Wah, bojone Kartolo wis ngenteni jare arep weekendan Mas Bro. Oke lah, jadi kita agak weekendan nang pinggir sawah bar iki. Ini kita tadi dapat 5 ekor loh ya. Tapi karena ada teman kita tadi kebetulan lewat menggumun ya atau terheran dapat perut kok besar-besar, jadi kita kasih 2 ekor tadi Mas Bro. Yang kita bawa pulang yang 3 ekor aja. Yang satu lepas tadi. Oh ya, satu lepas tadi Lord Kartolo. Oke Mas Bro, terima kasih sudah menyaksikan. Apabila ada perilaku atau kata-kata dari kita yang tidak baik, mohon dimaklumi atau dimaafkan juga. Maaf Bro ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, walut sekuat. Mantap.